mohon. Lawa guys. 128 ni. Di sini pun ada juga. Di sini ada juga flower horn. Yang biasa-biasa pun ambil sajalah. Ha, ni cantik. Garang-garang. Tapi more to marble lah. Dia marble candy. Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Perdana yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Osman and saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana singgah di dalam video saya, okay? Jadi untuk video kali ini, kita nak buat video pergi cari female betta ataupun female ikan laga lah. Lepas tu kita nak tengok juga untuk ikan gapi yang kita akan set up dekat rumah saya. Sekarang ni saya berada di Gombak, so kita nak carilah dekat area rumah ni juga. Kalau dekat satu kedai tak cukup, kita akan pergi lagi satu kedai lah. So kita akan pergi dalam 2 kedai je kot maksimum. Tak adalah nak banyak sangat kan. Jadi untuk gapi tu kita akan target mungkin dalam 2 ekor atau 4 ekor. Macam 2 pair lah. Saya nak cari 2 pair yang tu untuk kita try untuk breed lah kot. Dia tak panggil breed sangat. Dia panggil macam beranak macam biasa je. Sebab dia buatkan community untuk dia. And then dia akan hidup. And dia akan keluar anak lah untuk dia tu. Okay. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita gerak pergi ke satu kedai dulu. And then kita akan tengok apa dekat kedai tu ada. Alright. Air ini je saya rasa pernah bawa dah kot. Tapi kita bawa lagi tempat yang sama. And then mungkin kalau korang tak pernah tengok lagi video saya sebelum ni, korang boleh tengok lah dalam video ni untuk kedai tu. Okay, jom. Okay guys, so kita dah sampai di kedai ikan tu, untuk belakang tu. Jadi daripada ni kita akan masuk ke dalam kedai ikan tu. And then kita akan tengok lah ada apa kat situ. Dan kita akan cari matlamat tujuan asal kita nak cari apa. Gapi dengan female betta, iaitu macam saya rasa saya nak cari candy lah. Sebab sebelum ni punya video, ingat tak yang saya ada buat video yang male candy lawa kan, candy multi. Saya rasa sama ada candy multi ataupun candy galaxy lah. Saya nak cari dia punya female dia. And then nak try untuk breeding kot. Kalau korang nak saya breed ikan tu, korang boleh komen kat bawah and like dan share video ni, okay? Lagi ramai viewer, lagi saya semangat nak buat video breeding. Dan senang sikit lah kita nak share dengan korang semua. Lagi ramai lagi bagus lah. Kalau setakat kalau korang macam tak best lah sebenarnya. Tak best lah, okay? Jom kita pergi tengok ada apa dalam tu, okay? Okay guys, so kat sini ada dia punya ikan-ikan aquarium dia kan. Kalau kau tengok, ni ada flower horn. Sekarang ni tengah viral kan, flower horn. Lawa guys. 128 ni. Di sini pun ada juga. Di sini ada juga flower horn. Tapi ada banyak asalnya kat sini. Ikan-ikan lain pun ada kak. Kalau korang minat boleh datang sini lah, komen aquatic. Ada arowana silver guys. Ikan laga dia pun ada kat sini guys. Okay guys, saya ni aku nak sahaja. Ni yang saya nak. Tapi tu lah, saya tak banyak lah. Saya nak habis, tinggal yang bodoh-bodoh. Hari tu banyak guys, baru restock. Takpelah, ambil je lah. Yang biasa-biasa pun ambil sajalah. Ini cantik. Garang-garang. Tapi more to marble lah, dia marble candy. Jom kita ambil. Wah, ni gapi guys. So kita ambil 4 ekor ya geng. Rojak pun rojak je lah ya. Jom lah. Okay guys, so kita dah settle lah beli. Actually saya tak banyak female yang kita jumpa tadi. Sebab saya pun tak tahu lah. Dia cakap restock hari Rabu. Hari ni hari Sabtu. So
minggu depan lah kot. Memang orang dah kebas lah saya rasa. Jadi kita kena tunggu restock dan nanti tengok lah kalau ada rezeki kita akan datang. Actually saya dah angkat tadi, kita tengok tadi V-mill tadi. Jom kita tengok ada apa yang saya angkat eh. Okay, so kita ada ambil, kita ada beli dua benda. First is female. Sekejap eh, kita angkat keluar. First is female ni, female marble candy ni. Saya dah ada warna biru saja, so saya rasa macam tak apalah, nanti kita akan cross dengan yang kat rumah tu. Ini satu female, nanti tengok lah kalau ada rezeki kita akan review kot. Tapi tak kot, tak apalah, malas nak review. Kau nampak kot kan, nanti masa nak breed nanti kita akan review. So kalau korang nak saya breed, korang boleh komen eh. Kalau nak breed ni makan modal guys, makan modal. Okay, dia adalah yang kedua. Sekejap kita alihkan. Haa, ni gapi rojak geng. Saya terpaksa angkat rojak. Sebab apa? Jadi saya terangkan kenapa. Ini dia rojak, gapi rojak. Okay guys, so actually sebenarnya saya memang nak angkat yang string punya. Tapi macam sebelum ni punya projek gapi ada problem dan masalah dengan air. Jadi bila ada masalah dengan air, saya tak reti macam nak set up air dengan elok. So problem dia jadi masalah bila kita beli string yang mahal. And situ lah. Sebab tu saya tak angkat gapi string tu. First sebab kenapa saya tak angkat, saya nak belajar dulu macam mana nak set up air untuk gapi ni. And kalau benda ni sihat elok semua, baru kita akan go to string lah. String yang lebih macam ada gold semua tu. Yang kedua adalah tadi macam korang perasan ada gapi gold and gapi blue saya rasa. Saya rasa saya tak record video tapi tak apa. Dekat sana tadi ada, saya cerita sekarang. Ada gapi gold, ada gapi blue. Lepas tu ada macam-macam string gapi. Tetapi problem ni dekat situ dia tak ada female gang. Dia tak ada female kat sini, tu jadi masalah. Bila tak ada female, kita tak boleh nak breed lah. Jadi macam itulah masalah dia. Mungkin lepas ni kalau kita dah reti macam mana nak set up gapi punya air ni, tak mati semua and then sihat semua anak-anak dia, mungkin kita akan try ambil balik strain gapi yang ada strain macam sebelum ni kita pernah ambil. Sampai korang boleh tengok dekat sampling channel sampai berapa banyak pair kita ambil, beratus-ratus habis kat situ kan. Tapi mati dan saya rasa macam bazir dekat situ. And yelah, kesian dekat ikan. So nanti breeding untuk gapi ni kita akan sambung lepas ni. Saya akan set up untuk air gapi ni dulu. And then kita dah baiki, kita dah reti semua, kita akan sambung untuk strain punya gapi. Okay, tu je lah untuk video kita kali ni. Sekejap penat, tukar tangan. Okay, jadi itu je lah kita punya video kali ni. Thank you so much guys sebab masih lagi tengok tengok channel ni walaupun dah view memang dah rendah. Jadi yang korang masih lagi tengok, memang saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat lah sebab masih lagi support channel Ashraf Azmil ni. And then insyaAllah kita akan buat project, next project semua macam-macam lagi. Jadi korang kena tekan subscribe, lepas tu share video-video saya ni. InsyaAllah bagi semangat kat saya untuk buat video selepas ini. And itu je lah untuk video kita kali ni. Thank you so much and Assalamualaikum dan